sebuah kisah dari masa lampau. Kisah yang dicatat oleh sejumlah laki-laki laut, para pengarung samudra, dan para penjelajah benua. Kisah tentang sebuah kepulauan muda dan kaya raya yang dikelilingi air laut dan dibatasi oleh selat dan semenanjung. Kepulauan yang konon menyimpan butir-butir berharga di kantung-kantungnya dan menghasilkan buah-buahan paling nikmat yang menggelantung di ujung rambutnya. Sebuah kepulauan muda yang didengungkan di semua kota bandar dari masa ke masa. Ini adalah sebuah kisah tentang jajaran pulau-pulau yang terkadang ada dan terkadang hilang. Sebuah kepulauan yang diyakini begitu terlindung oleh jiwa-jiwa yang tak kasat mata. Sebuah kepulauan yang dengan ketenangan dan keindahannya terasa begitu sulit ditaklukkan. Luna. Begitu para laki-laki laut menyebut namanya. Thank you.
Let's go!
Hey, 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 hey
Cuyong,
Cek. Suyong. Cek. Lunang. Oh,
ini jangan main-main. Yang satu ini saudara-saudara, kekuatannya melebihi 70 gajah. Saya tanya dulu namanya ya. Namanya siapa, Mas? Yana. Coba lihat itu pria-pria di sana juga sudah tidak kuat tampaknya. Mari, Mas, ikut kita mulai dengan yasat. Bagaimana?
Thank you.